di antara cowok di sini sukanya sama siapa? Sama Albert. Sama Albert suka malah? Iya. Wow. Pantas. Ya udah kamu turun, kamu turun. Seperti ya, kamu. Ya udah, udah balik. Albert, pria berusia 29 tahun, mencari sosok wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Menurut pengakuannya, Albert berharap mendapatkan wanita yang bisa menerimanya. Apakah Albert akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Oke. Kamu suka sama Albert ya? Iya. Albert kan pemilik gue. Terus kan dia bisa juga milik gue dong. Oke. Di sini Albert ya sudah ada nama kamu? Tika. Tika dan? Manda. Manda. Tika, wanita cantik berusia 26 tahun, memiliki masa lalu kisah cinta yang kelam. Tika mencari seorang pria yang sayang dan kaya raya. Apakah Tika akan dipertemukan jodohnya di episode Garis Tangan malam ini? Manda, wanita cantik berusia 28 tahun, suka dengan pria polos dan memiliki banyak uang. Bagaimanakah kisah Manda selanjutnya? Selengkapnya di Garis Tangan. Oke, saya pengen tanya sama kamu kisah-kisah percintaan kamu di masa lalu. Oke? Aku dan kehidupan keluarga kamu juga. Aku seorang CEO di suatu perusahaan minyak dan ayahku adalah direkturnya. Oh, CEO, bapak kamu direktur orang kaya ya dia? Ya, perusahaan minyak terbesar di Filipina. Oh, di Filipina ya? Oke, di Filipina. Oke. Jadi kamu nyari jodoh di sini? Ya. Orang kaya ya? Silakan buktikan nanti. Oke, ya udah. Tanggapan Manda dan juga Tika gimana ngelihat ada CEO perusahaan minyak nih? Ya lebih bertahan sih. Aha. Karena awalnya dia juga emang udah sesuai kan sama aku. Seharusnya dia ini enggak usah ikut-ikut. Iya, iya. Iya kan? Aha. Bisa aja dong. Orang gue juga dikasih kesempatan. Oke. Yang bersaing sehat lah Tika ya. Oke. Ya. Oke, okay. Ya udah. Kalau begitu akan panggil saja nih Lia Arbi dan juga Rudy. Di sini ada dua orang wanita dan ini secara random diambil tadi dan ada Tika dan juga Manda. Oke, kita mungkin mulai dari Tika dulu kali ya. Tika, oke. Langsung relaksasi aja. Oke, butuh apa Arbi? Kursi aja sama jam pasir. Kursi dan jam pasir. Oke, silakan Tika duduk. Tika boleh. Oke. Sekarang fokus ke jam pasirnya, ketika saya balikan jam pasir tersebut, fokus ketika pasirnya turun secara perlahan, niatkan dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, bahwa kamu lebih tenang, lebih rileks ketika melihat pasir tersebut turun secara perlahan, oke? Okay? Satu, dua, dan tiga, oke. Okay. Saya hitung 1-5, semakin kamu melihat pasir tersebut turun secara perlahan, niatkan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat rileks, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang, lebih nyaman. Dua, lebih rileks. Tiga, sangat tenang sekali. Empat, dan rasakan ketika kamu merasakan itu, membuat kamu mengatakan apapun yang kamu rasakan sekarang, dan kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersimpan dalam hati kamu. Empat, sejujur-jujurnya, dan biarkan kamu lebih tenang, lebih rileks ketika kamu bercerita. Dan lima. Oke, untuk Tika. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Ceritakan tentang kisah cinta masa lalu kamu dan asmara kamu, Tika. Aku tuh sebenarnya cantik, tapi... Sebenarnya cantik, tapi? Nggak tahu, kalau hubungan percintaan tuh aku pasti ditinggalin. Kalau nggak ditinggalin, aku diselingkuhin. Oh iya? Nggak ngerti juga lah itu kenapa. Udah berapa kali kamu ditinggalin? Untuk jangka pacaran yang lama yang menurut aku udah kayak memasuki ke rencana pernikahan juga itu udah 2 kali gagal. 2 kali mau nikah gagal ditinggalin sama cowok itu. Oke, kenapa rata-rata? Nggak tahu pokoknya. Nggak tahu. Ada aja gitu loh. Oke.
Jadi kamu adalah korban ditinggalin sama cowok-cowok mantan-mantan kamu ya, menjelang nikah. Iya. Oke. Kalau gitu Tiket, tujuan kamu kesini emang nyari pacar berarti ya? Ya lebih utamanya sih jodoh juga. Aku nggak mau lama-lama. Oke, jadi mau langsung nikah? Nggak mau lagi dah. Pokoknya yang namanya buang-buang waktu untuk pacaran tuh udah nggak mau lagi. Oke, Rudy, apa yang Rudy lihat dari Tiket? Tika, boleh tangan kamu? Saya melihat kekerasan, sadisme, sadisme. Jadi dia itu punya trauma, dia pernah ditikung, iya, dan itu membuat dia depresi berat sampai hampir oh ya. Dan kalau dia mencintai seseorang, jatuh cinta pada seseorang, kemudian orang yang dia cinta itu direbut, gitu ya, incaran dia direbut, dia rasanya orang tersebut, membunuh rivalnya. Psikopat tadi ya? Bukan psikopat sih, dia hanya membayangkan itu. Oh, membayangkan? Hanya membayangkan, tapi tidak beneran ingin melakukan. Iya, iya. Jadi dia ini atas dasar depresi yang teramat dalam. Ya mungkin dia bisa disadarkan dulu. Oke, hitungan 1 sampai 3, kamu kembali seperti normal, seperti semula, lebih sehat, lebih normal lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan berdiri lagi. Rata-rata ya, saya mau tanya sama kamu nih. Dalam kehidupan percintaan kamu, kamu tuh lebih banyak mutusin cowok apa diputusin cowok? Ya aku lah yang mutusin, masa cowok sih yang mutusin aku? Kan secara kan aku cantik, Mas. Oh, gara-gara apa kamu putusin cowok-cowok itu? Ya dia enggak bertanggung jawab juga, terus ya selingkuh juga. Selingkuh juga, ya, terus putusin tuh tinggalin semua tuh ya. Iya. Ini rata-rata cowok-cowok yang ngejar kamu apa kamu yang ngejar cowok-cowok itu? Ya kalau awalnya pasti cowok lah, Mas. Cuman kesini-sininya kalau dia selingkuh ya aku putusin. Gimana dong? Awalnya yang ngejar. Albert, tanggapan kamu sama Dika apa, Albert? Kalau aku sih nggak peduli ya masa lalu dia ya. Mungkin dia pernah dilukai tadi, berarti dia hatinya baik. Dia sangat tulus mencintai pria apa adanya. Ih, baik gimana sih, Albert? Ya ampun. Ih, model kayak cewek nggak bener. Kamu ngerasa kamu cantik ya? Tapi kamu dibanding cewek-cewek yang ada di sini, cantikan mana menurut kamu? Ya aku lah. Soalnya dari tadi kan aku milih aku. Maksudnya dia tetap milih aku dong dari tadi. Untuk cowok-cowok yang masih di situ tuh, aku gimana menurut kalian? Paling cantik kan di antara mereka? Kalian tuh ngerasa karena nggak pilih ya? Sabar ya, sabar ya, sabar, 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 sabar ya. Albert aja masih milih gue kok. Sabar dong kalian. Nyolot banget kenapa? Nyolot banget kenapa? Nyolot banget sih. Emang cantik, makanya gue kepilih dong. Oke, kenapa? Kenapa? Mau apa?